Halo teman-teman, balik lagi dengan gue Extreme Tech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Oke, kali ini gue mau coba tim Asia Qualifier teman-teman. Full Asia Qualifier, jadi gue mau lihat Tsubasanya ini seberapa ya. Ini HA-nya masih kurang teman-teman. Ya sebenarnya gue ada awairan biru ya, cuman gue pengen pakai yang DC kali ini. Ya, tim skillnya Tsubasanya gue kasih full buff 45%. Oke. Oh ya teman-teman yang belum subscribe channel gue, jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Oke, Xiao ini agak boros ya teman-teman ya. Jadi gue sarankan kalau teman-teman mau cari 4 matchup itu carinya pas apa namanya lagi full power. Oke, 21.000. Aduh, 5% ya turun. Gak kencang juga Xiao larinya. Oke, Xiao ini gua LB shoot 25 power 25. Terus intercept 22. Terus tackle 22. Sama apa tuh teknik sama speed tambah 3 ya. Kono shoot de kanarazu ten wo toru. Keepernya lemah nih teman-teman. Keepernya lemah. S1 peti. Yoshikoi. Buset. 22.000. Lawannya cuma 13.000. Entahlah sudah ini. Mungkin yang bagus itu kalau teman-teman dapat Genzo kemarin yang baru itu bagus ya. Untuk awal-awal ya. Ternyata susah juga jebolin Genzo baru itu ya di Japan Cup ya. Setengah mati gua susah jebolinnya. Meskipun staminanya udah setengah juga tetap susah. Kirain kalau staminanya udah makin dikit makin gampang ya. Ikuzo. Yoshikoi. Yoshikoi. この僕のドリブルでこれが僕の超個人技だ. Aduh, enggak aja. Kurae, fire shot. Fire shot. Oke, kalau yang ini gue masih berani. Kalau yang Neo fire shot mental gue, bro. Oke. 22.000. Kita shoot ya. Ini kayaknya bisa masuk nih. Kita kasih titik. Animasinya keren banget, sumpah nggak bohong. Keren banget. Kipernya aja sampai bengong. Ah, enak loh. Aizu shoot.
よし、ここだ。ほうほう。よし来い。よっしゃ、行くぞ。Bengong kipernya ini, lihat nih. Oh. Gila. Gila, gila. Keren banget, sumpah. Cuman jelek ya, teman-teman ya. Meskipun dia momentum gede, dia nggak doesn't lose momentum. Jadi nggak bisa di-shoot dari jauh. Ya, jeleknya itu aja. Oke, kalau gue perhatiin ini tim Asia Qualifier ini masih banyak lubang ya, ya teman-teman. Belum bisa dipakai untuk PvP yang kuat-kuat ya. Mungkin kalau buat skenario hidden atau raid itu masih bisa. Untuk PvP normal mungkin masih bisa ya. Cuman kalau untuk apa namanya? Untuk PvP kompetitif itu masih jauh dari harapan ya teman-teman ya. Secara kipernya juga harus kiper Genzo baru ya kan. Kalau nggak punya Genzo baru harus si siapa, si Morisaki DC ya. Kalau cuma kipernya kiper kayak gua begini berat teman-teman ya. Sekali serang gol, sekali serang gol, kita capek balasnya aja kalau kayak begitu. Oke, kali ini kita coba Xiao. Kita tunggu full power dulu. Oke. Oke, ini nggak apa-apa ya teman-teman, kita kalah ya. Yang penting kita lihat Xiao-nya, kita lihat suasanya. Makirka, show da. Oke, striker Asia Qualifier yang kuat ya, mungkin cuma juga ya. Chai ini juga bagus sebenarnya. Chai ini juga bagus. Asal dia di dalam kotak penalti sama ketemu Jepang ya kan. Dia ada di buff Japan juga. Oke, gue kasih blok nih. Biar kena lo. Yoshi, kakatta. Ore ga ore no spiral turn da. Gila gajah cuy. Oke, kita lihat Xiao. Ini Xiao-nya memang dia nggak full buff ya teman-teman, cuma 30% ya. Gue udah pernah coba 45% itu bisa dapet. Kalau menang 4 matchup itu bisa di 25.000 shoot ya. Oke, 16.000. Berarti per matchup shootnya nambah seribuan lah ya. Gue gak nampak, gue shoot aja lah ya. Ini pasti ini juga soalnya. Nah ini Xiao ini shootnya doesn't lose momentum jarak jauh plus tight angle ya, jadi bisa shoot, bisa shoot di mana aja. Enaknya begitu Xiao ini. Ya mungkin kalau dapat dupe, saran gue jangan dinaikin ke S99. Dipindahin aja shootnya ke yang punya Xiao DC, DC Xiao DF. Ah, itu oke juga teman-teman. Berarti tadi kalau kita matchup dua kali lagi, ya berarti shootnya Xiao itu bisa di angka 20.000 dengan buff 30%. よっしゃ、行くぞ。お、迷いは吹っ切れた。ここからが本当のキックオフだ。
決める、勝つんだ、みんなと共に行くぜ。Shooting terus dari luar ya. Morisaki ini nangis nih masalahnya nih, di shooting. Yoshi koi. Karada no doko ka ni atatte kure. Molong lu diketek ya. Mungkin ini harus dicolok hit me somewhere please ya, yang dari event ada kan, yang rank A, nanti kita coba jadiin A80. Shoubu da, yoshi koi. Aduh, enak lagi. Mukete miro. Padahal tujuan gue mau ngabisin lu energi. Ayo lo, ayo lo, ayo lo. Ayo lo, ngapain? Nol energinya. Kalian aja dah. Oke, mungkin teman-teman yang punya Vulcan yang baru ya, Vulcan baru yang Dream Transfer, yang warna hijau, yang Super Sub, mungkin oke juga untuk tim ini teman-teman. Coba kita lihat green card pass-nya Tsubasa. Waduh. Saja ya. Enggak dapat. Mampus ke kali ini dah. France no geijutsu sakka o misete yaru. Kore ga hontou no jitsuryoku da. Ikuzo. Kelihatannya kuat ini, lepis. Kita kasih full power. Mungkin dia mentok-mentok bisa di angka 14.000 lah, 14.000 15.000 ya. Mungkin kalau full bisa 15.000-an lah ya, full buff. Waduh. Tapi nol sih dia. Passing lagi. Oke. Makeruka, makeruka. Shoubu da. Set. Lock. Oke, Bunak ini udah nggak ada yang pakai ya teman-teman ya. Pamornya udah ngedrop teman-teman. Bunak blocker. Padahal dulu keren banget ya kayaknya ya. Dulu kuat banget. Oke, Xiao ini gue LB-nya cuma shoot ya, shoot power, terus apa namanya, intercept, tackle. Jadi gue nggak LB dribble ya, meskipun dia ada skill dribble. Karena menurut gue yang penting itu defense-nya ya, untuk match up ya. Oke, kita coba daily gacha teman-teman. Kita coba free dulu. Oke, dari free aja. Kalau teman-teman dapat pemain baru, pokoknya itu langsung S20 ya. Itu ya. Nggak mesti gacha dari yang step up, dari tiket, dari free, semua, dari single. Itu kalau dapat S20 langsung. Nah, jadi enak ya, S9-9-nya cepet. Oke, suram semua nih. Nggak ada yang wangi nih. Lagi bau ya, ngeteng-ngeteng nih teman-teman. Brazilnya juga lagi suram. Lagi nggak ya?
Oke, ini tiket nanti kita kumpulin dulu sampai 10 ya. Nah, ini teman-teman jangan lupa ya. Kalau bisa diambil nih. Ini mungkin kepake untuk skenario ya. Skenario-skenario baru nanti. Atau juga mungkin klub sedang persiapin tim Belanda ya, mungkin mau diperkuat. Mungkin ditambah-tambah nanti Belanda yang baru, teman-teman ya, siapa tahu. Kita nggak tahu ke depannya gimana. Oke, segini aja videonya kali ini. Jangan lupa subscribe, teman-teman. Besok hari Minggu kita live, kita diskusi ya. Jangan lupa 7:30, teman-teman. Kita coba-coba tim ya, kita coba-coba tim, kita diskusi ya. Mungkin teman-teman dapatnya apa, mungkin butuh saran atau apa, teman-teman. Segini aja videonya kali ini. Sampai ketemu di next video.